dulunya burung cak dari mana Om? Satu putusan cuma satu. Gimana?
pulangnya kita sama lu main. Siang. Dari mana ini Om? Dari Wangon, Mas. Dari Wangon. Oke, dengan Om siapa? Dodi. Om Dodi. Ya. Dan Marsho. Om Marsho. Oke. Ini ke Wangon bawa amunisi apa, Om? Murai satu, murai. Murai ya. Oke, siap-siap. Itu tadi penampilannya luar biasa ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kompak beneran. Full. Dia durasi full. Ya. Kalau boleh tahu nama murainya siapa? Bima Sakti. Bima Sakti, oke, siap. Luar biasa. Itu kalau boleh tahu Bima Sakti itu dulunya burung tak dari mana Om? Kenalan ini dari Perempuan, Alida. Satu petesan cuma satu. Oh, satu petesan cuma satu dan jantan ya? Alhamdulillah jantan. Luar biasa. Kalau boleh tahu ringnya apa Om? Polos. Oh polos. Iya, polos. Tapi ring anu ternakan sendiri ya. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih Om, perawatannya seperti apa Om kalau untuk Bima Sakti sendiri? Bima Sakti sih mudah ya. Tapi cuma embun, habis subuh itu embun. Jam 7:30 baru mandi. Oke. Untuk ekstra pudingnya sendiri? Untuk puding cantik pagi 2, sore 2. Udah cuma itu. Untuk cacing 2 hari sekali lah, 3 hari sekali. Oke, siap. Itu cacing berarti tidak untuk settingan dari settingan bukan. Harian apa gimana? Buat harian. Oke. Okay. Buat harian pakai cacing. Oke. Okay. 2-3 hari sekali. Siap. Untuk porsi umbarnya main umbar nggak ini Bima? Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Dari jam habis mandi pagi itu sekitar jam 8. Mas umbar seharian. Oh, berarti full. 4 hari full ya diumbarin full, ya. Full ya. Luar biasa. Tenaganya emang sampai Kamis itu. Tenaganya emang kelihatan super ya. Iya, luar biasa. Nah, untuk settingan lombanya gimana Om untuk Bima Sakti? Sama ya. Cuma hari enggak wajib mandi itu pagi. Wajib. Okay. Enggak ada penambahan porsi kerotok. Enggak pakai kerotok dia. Itu kurang 2 season
pasir loto sedikit sama jamrik satu. Oke. Kurang dua saya seneng naik itu kasih loto. Oke, siap dikit, siap siap. Dikit banget. Luar biasa permainannya tadi ya. Pun tadi ya peserta pool mainnya Edan. Tadi juga sempat jadi perbincangan juga sih di ruang juri sama di penonton juga itu punya siapa gitu. Dan nanti belum dijual. Tapi tadi udah banyak yang ngejar ya Om. Burung kualitas seperti itu yang ngejar jelas banyak nih Om. Tapi sebelumnya udah ada penawaran apa belum Om untuk Bima Sati sendiri? Cocok itu masih oke siap. Oke Om anu satu nih anu yang paling Om senang itu dari Bima Sakti dari segi apanya Om? Di rumah dia selama ini di rumah. Oh gitu. Malah ayam-ayam gitu loh. Oh punya diem lah diem. Tapi kalau di lapang ya kayak gitu. Faktornya langsung oh gitu ya, berarti unik juga ya? Iya, kalau di rumah nggak ada yang seneng lah ada. Oke. Pasti ya, udah ada yang seneng. Burung ayam pasti. Siap. Tapi dari burung ayam ke bawa ke lapangan bisa tampil seperti itu jadi. Iya. Wah keluar banget. Itu membutuhkan waktu berapa lama Om untuk jadi jalan di lapangan gitu untuk ya, dimasukkan? Ya, kondisi burungnya tiga kali mampung sih. Oke. Untuk prestasi yang sebelumnya yang paling membanggakan di mana Om waktu di mana untuk Bima Sakti? Ini sih baru keluar. Iya. Oh. Belum lama ini. Oh iya. Kemarin itu di lahir di Karangjati. Karangjati itu. Oh. Karangjati masuk berapa? 1-2. 1-2. Oke, siap. Luar biasa. Oke Om, terima kasih buat waktunya dan semoga Bima Sakti semakin stabil ya. Amin. Oke. Thank you Omku. Terima kasih untuk berbagi tips perawatan Bima Sakti untuk sore ini. Oke. Thank you Omku. Ya.